Ya, kedua kesebelasan langsung salaman. Dapat Dompu Junior berhadapan langsung dengan Laheko Oci, keluarga besar kita dari Risa Kabupaten Bima. Ya, nampaknya pertandingan kali ini diguyur hujan para pemirsa. Pertandingan di bawah diguyur hujan. Ya, bagi para penonton yang mungkin belum bisa menyaksikan, ada beberapa pertandingan siaran ulang mengenai pertandingan turnamen sepak bola mini Karang Taruna Jati Baru Cup 1. Jangan lupa klik saja Putra Rizal sana dan Zulkarnain Demo Official. Terima kasih. Ya, Raden Junior menggunakan kostum hijau lumut bercampur hitam, di mana Lahekosu dari Risa Kabupaten Bima menggunakan kostum kebesaran pink bercampur hitam. Pertandingan yang memimpin pada sore hari ini adalah Bang Lukas dan ajudan pembantu asis saudara Rozin Kabai dan Alex Kabai. Kali ini kita saksikan bersama-sama pertandingan apa yang terjadi. Nampaknya itu sekali. Para pemirsa dibutuh tenaga ekstra. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Tendangan bebas. Tidak dilakukan para pemirsa. Lagi-lagi. Radu Junior di sana, apa yang terjadi? Oh! Hampir saya jatuh bangun kedua kesebelasan. Pertandingan kita kali ini diguyur hujan. Sungguh luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ini mata pekal yang kita bisakan para pemirsa. Apa yang terjadi di sana? Bebas. Masih di sana sih, lagi-lagi. Tendangan penjuru. Warnanya bisa dibalik satu. Lagi-lagi tidak begitu signifikan para pemirsa. Lanjut, warnanya itu bisa di sana. Kita saksikan bersama-sama. Masih ke depan. Jatuh bangun para pemirsa. Lagi-lagi. Sudah. Ke depan saja. Masih lagi. Nomor 25 di sana sudah Andika. Andika. Bagus sekali. Bagus sekali nomor 17. Ke depan saja. Namun bola keluar. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan di sana. Laheko masih dalam melambung tinggi saja. Jatuh bangun
kedua kesebelasan. Nomor 17 di sana. Sudah dilakukan tendangan pojok. Masih lalu paten kesebelasan di sana. Raden Jemir, umpan terobosan di sana. Namun Rani Azu Lahiko umpan pendek 1-2. Lagi-lagi digitakan antara kaki ke kaki masih. Terlambat saja mengirim bola kali ini. Raden Jemir mencoba membangun serangan pada pemusnah. Lalu membuatkan hasil di sana nomor 21 saudara Aziz. Oh, satu bangun. Kali ini Raden Jemir di sana. Masih Lahiko mencoba membangun serangan tadi. Lagi-lagi terpatahkan oleh anak-anak Lahiko FC dari Husa Kabupaten Bumen. Luar biasa warga besar kita dari Husa ikut serta di turnamen sepak bola mini Karang Taruna Jati Baru Cup 1. Kali ini masih tegal saja. Jatuh bangun. Lemparan ke dalam. Nomor 21 masih Laiko. Masih nomor 27 kapten kesebelasan saudara Sabudin tadi. Bola melambung tinggi. Lesbal terlihat jelas salah sang pengadil lapangan di depan mata. Tendangan bebas, inilah peluang emas. Sudah dilakukan berbahaya para pemirsa. Masih kali ini Radom Junior luar biasa lari sekali pemain yang satu ini. Langgaran terasa di andaikan saja tidak dijaga pemain yang satu ini. Nomor 11 saudara Iva. Suti langsung saja luar biasa. Hampir-hampir saja Raton Junior tadi melakukan tendangan bebas tadi. Raden Junior mencoba membangun serangan. Umpan terobosan di sana bagus sekali. Lagi-lagi terhalang oleh genangan air para pemirsa. Kita saksikan bersama-sama. Tendangan bebas. Inilah peluang emas bagi Raden Junior. Kencang saja di sana. Kedua yang diperagakan anak-anak dari Radom Junior. Kali diambil alih oleh Kuburisa Lahiko. Masih kembali ke belakang dan nomor 21 saudara Ajes. Ajes umpan pelan saja kapten ke sebelasan di sana. Lagi-lagi gagal. Kali ini diambil alih Dandi. Masih Dandi mengirim bola ke depan berbahaya di sana. Nomor 21 bola tidak begitu signifikan para pemirsa. Ya wasit, pergantian pemain dari kubu Radom Fikar ditarik keluar masuk Firman. Ya. Lagi-lagi terjadi rotasi pemain. Masih kali ini Radom Junior. Inilah nomor 4 yang baru saja diturunkan saudara Firman. Masih nomor 18 di sana. Nomor 20 saudara Dimas. Masih Lahiko melakukan umpan-umpan pendek.
Lagi-lagi nomor 25 di sana sudah Firmino. Ke depan nomor 28 sudah Dandi. Dandi. Pemain yang cukup berbahaya dari kubu Radom Junior. Masih ke belakang saja dia. Tidak. Inilah saudara Firman. Pemain yang baru saja diterjunkan. Ya kali ini umpan terusan tidak ada rekannya. Masih Radom Junior. Firman terbaca tadi pergerakannya. Umpan ke dalam sudah dilakukan. Masih banyak lapangan sedikit licin karena baru saja kita diguyur hujan para pemirsa. Masih terjadi perebutan bola. Kali ini Lahiku coba membangun serangan di sana. Saudara Rizky. Masih Lahiku mencoba membangun serangan, gagal saja. Masih terjadi perebutan bola, apa yang terjadi? Rupa-rupanya handball. Kita saksikan bersama-sama. Tendangan bebas bagi kubu Laheco FC. Masih kali ini Laheco mencoba membangun serangan sana. Nomor punggung 17. Lagi-lagi ancang saja, tarik ke belakang dia. Terbaca pergerakannya. Oh, terlambat saja salah satu pemain. Masih umpan terobosan di sana. Saudara Dandi tadi yang dituju. Masih Dandi. Lagi-lagi Dandi. Cukup lari pemain yang satu ini. Jatuh bangun, terjadi perebutan bola di sana. Kali ini Radom Junior berbahaya. Ancang-ancang saja dia. Namun gagal serangan balik kali ini. Counter attack. Berpahan saja. Laheco umpan terobosan di sana. Masih. Lagi-lagi bagus sekali para pemirsa. Masih di bawah tekanan Laheco. Kami kapten kesebelasan. Shooting langsung saja. Nomor punggung 18 Anas. Kali ini Radom Junior Rau sangat sulit mengalahkan medan lapangan yang begitu licin ini para pemirsa. Masih pelanggaran. Sangat rugi sekali Radom Junior melakukan pelanggaran. Inilah peluang emas yang diraih oleh kesebelasan Laheco FC dari Risa Kabupaten Bima. Kita saksikan bersama-sama para pemirsa. Pertandingan masih sama-sama kuat. Belum ada gol yang tercipta. Oh, mudah saja bagi penjaga gawang yang mempunyai postur cukup tinggi di sana. Bola melambung tinggi di sana, saudara Kori. Nomor 20 Dimas. Masih Dimas Senopati. Ke belakang dia. Laheco mencoba melakukan pressing. Masih gagal saja para pemirsa. Belum ada pergerakan-pergerakan yang begitu membuahkan hasil. Masih kolong saja. Ke belakang dia di sana, nomor 19. Lagi-lagi. Kita saksikan bersama-sama Laheco mencoba membangun serangan di sana. Dibagi giring bola ke depan dari sisi kiri gawang. Nomor 11 di sana saudara Indra. Indra gagal saja berbahaya kali ini. Kita saksikan bersama-sama counter attack yang dilakukan Laheco. Oh, luar biasa perjuangan center back kapten kesebelasan. Masih di sana ada nomor punggung 4 saudara Firman. Masih Firman kurang komunikasi dengan baik kali ini Laheco. Dimas Senopati. Masih Dimas. Dimas saudara Bimo. Bimo ke depan di sana nomor punggung 17 maksudnya tadi saudara Ferdi. Masih Laheco umpan terobosan baru sekali. Oh, luar biasa.
masih bisa diantisipasi dengan baik oleh sang penjaga gawang saudara Panju. Penjaga gawang yang mempunyai poster cukup tinggi. Shooting langsung saja para pemirsa di bawah tekanan Lahiko FC. Bagus sekali bermain para pemirsa. Apa yang terjadi? Pelanggaran tadi, ada sedikit tarikan tadi. Terlihat jelas oleh sang pengadil lapangan. Ya, kartu kuning. Inilah peluang emas bagi kubu Radom Junior. Kali ini siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Ancang-ancang saja. Peluang saja. Luar biasa, tidak dikawal nomor punggung 11 ini saudara Indra, dibiarkan begitu saja sehingga peluang saja. Luar biasa, tidak dikawal nomor punggung 11 ini saudara Indra, dibiarkan begitu saja sehingga Indra leluasa menerobos penjaga gawang dari Lahiko FC. Berbahaya para pemirsa. Nampaknya Lahiko FC terbuka satu gol lewat tendangan bebas tadi yang kita saksikan bersama-sama. Kali ini Dimas. Ancang-ancang saja Dimas. Masih. Berbahaya kali ini. Shooting langsung saja. Masih digagalkan. Belum membuahkan hasil Pak Wanisa. Kori di sana. Kedepan Kori. Masih Kori. Terlambat saja. Terjadi perebutan bola. Di sana saudara Indra. Masih ya, informasi yang akan bertanding besok tanggal 7 bulan 7 2023 di partai pertama RTP Taman Kubo dari Kubo akan berhadapan langsung dengan Persebaya FC dari OVO. Sedangkan di partai kedua kanan gawang. Kedepan saja umpan lambung di sana. Luar biasa, sudah kesekian kalinya Panjul menyelamatkan gawangnya dari gempuran anak-anak Lahiko FC. Karena luar biasa mempunyai, didukung oleh postur yang cukup tinggi, sehingga mudah saja bagi Panjul ini. Ya, lemparan ke dalam. Sudah dilakukan di sana, kita saksikan bersama-sama para pemirsa. Masih. Wow, luar biasa penjaga gawang Panjul ini. Penjaga gawangnya mempunyai refleks cukup cepat. Patut kita acungi jempol penjaga gawang dari Radom Junior ini para pemirsa. Sudah menemukan irama pertandingan. Oh, saudara Kori tadi. Masih Radom Junior. Lagi-lagi kali ini. Ditekel saja. Ya, pelanggaran tadi. Kasihkan nampaknya pemain. Sehingga pasti tidak mendengar. Ya, kali ini peluang emas bagi kubu Lahiko FC dari Risa Kabupaten Bunai. Luar biasa. Keluarga besar dari Risa ikut turnamen sepak bola ini.
Masih kali ini ke depan saja di sana. Oh, Dandi jatuh saja kau. Masih Dandi. Dandi suntik masih. Oh, luar biasa wasit. Pergantian pemain dari kubu Radon Junior. Saudara Jack ditarik keluar. Masuk saudara Bulbul. Ya, kita kembali ke lapangan. Inilah Bulbul. Masih bayang-bayang saja saudara Bulbul ini, pemain naturalisasi asal Belanda, para pemirsa. Oh! Tendangan setengah voli tadi. Lari saja ke depan. Umpan terobosan, jatuh bangun. Oh! Kali ini Falcon. Falcon umpan terobosan bagus kali sana nomor 18 yang ketujuh. Masih Risa Kabupaten Bima. Lagi-lagi digagalkan saja pemain naturalisasi dari Belanda. Apa yang terjadi di sana? Kemelut di sana para pemirsa ya. Iya, Dandi. Berbahaya Dandi ini para pemirsa. Luar biasa kali ini di sana saudara Kori. Kori apa? Masih Dandi. Lagi-lagi jatuh bangun salah satu striker dari Radon Junior. Di sana nomor 27 di sana. Masih Riza mencoba membangun serangan. Laheko Alci lagi-lagi mengejar ketertinggalan. Nampaknya begitu sulit sekali melewati. Oh, apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan bola di sana. Kita saksikan bersama-sama Muhammad. Apa yang terjadi saudara Indra, masih di bawah tekanan Lahiko para pemirsa. Lagi-lagi kita saksikan bersama-sama Lahiko mencoba membangun serangan. Oh, nampaknya belum membuatkan hasil. Cukup kesulitan sekali para pemirsa. Kali ini Hori, masih Hori. Hori mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja saudara Dandi. Dandi ancang-ancang saja dia. Tarik ke belakang mencoba memainkan tempo. Masih, oh, berbahaya para pemirsa. Kali ini diambil alih oleh kapten kesebelasan Lahekoji. Oh, terlalu lama menggiring bola. Apa yang terjadi kita saksikan bersama-sama. Masih kapten kesebelasan. Wow, jauh dari harapan sedikit. Egois tadi. Masih kapten kesebelasan. Lagi-lagi, oh, jatuh bangun. Masih Lahekoji. Mencoba menggiring bola. Terlalu lama memegang bola. Sedikit kecewa. Kita saksikan bersama-sama. Masih di sana. Berbahaya umpan terobosan. Apa yang terjadi para pemirsa? Berbahaya umpan terobosan. Apa yang terjadi para pemirsa? Apa yang terjadi para pemirsa? Kita saksikan bersama-sama. Apa yang terjadi para pemirsa? Di luar dugaan para penonton semua. Luar biasalah Heko FC mampu menyamakan keunggulan sehingga skor menjadi 1-1. Lagi-lagi Radon Junior mencoba membangun serangan. Kali ini diambil alih oleh kapten kesebelasan nomor 27 berpengurusa. Lagi-lagi ancang-ancang saja, shooting langsung saja. Apa yang terjadi di babak kedua ini nampaknya telah berkoci. Iya, nampaknya wasit telah membunyikan peluit panjang bertanda terjadi drama adu penalti. Luar biasa pertandingan yang cukup menguras tenaga karena tadi kita diguyur hujan para pemirsa.